Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kelas kita hari ini yaitu From Teaching to Researching bagian 3. Tentu saja kelas ini disponsori oleh Kelas Kreatif Indonesia yang tentu saja temanya hari ini adalah From Ideas to Research Questions. Nah, perkenalkan nama saya Ainal Fitriani. Saya guru SMA Negeri 2 Makassar akan memandu acara ini hingga selesai kurang lebih 60 menit ke depan. Para hadirin sekalian, topik kita ini yang kita angkat tentunya sangat relevan bagi kita, para guru yang ingin meningkatkan praktik mengajar melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Semoga malam ini menjadi momen pembelajaran buat kita, ya, dan tentu saja akan sangat bermanfaat sehingga tujuannya kita bisa membuat pertanyaan penelitian atau research questions. Sebelum kita memasuki inti acara, baiknya kita saling saling kenal dulu. Mohon Bapak Ibu Guru menuliskan namanya dan asalnya sehingga kita semua saling kenal. Silakan Bapak Ibu. Dan ada juga background untuk kita semua. Silakan bisa di-download. Ya, selamat datang Ibu Titi dari Soroko, Sulawesi Selatan. Jauh sekali ya. Pak Diki dari Riau. Wow, kita ini seluruh Indonesia. Ibu Ismi dari Jogja.
Bu Asri dari Semarang. Halo, Bu Maya. Ya, banyak sekali ya. Kita tunggu teman-teman. Ada lagi yang mau tulis? Silakan. Kita ada 21 orang ya. Oke, Bu Sri dari Cimahi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Baik. Ada lagi. Oh, Pak Resa dari Jambi. Baik. Bapak Ibu guru, sebagai guru kita sering menurunkan di tengah-tengah kita telah hadir founder kelas Creative Foundation dan tentu saja pemateri kita Ibu Maya Devianti. Saya ingin menyapa dulu keduanya. Bapak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Ainal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu Maya, apa kabar Bu Maya? Baik, Ibu. Semoga Ibu juga sehat. Alhamdulillah, pasti siap ya berbagi ilmu kepada teman-teman guru. Insya Oke, Allah. alhamdulillah. Nah, Bapak Dadang boleh memberi sedikit pengantar buat kita semua di sini sebelum kita lanjut ke materi Ibu Maya. Bapak Dadang bersedia? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Ainal. Oke, saya mulai ya, Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak, semoga sehat selalu ya. Malam ini kita lanjutkan sesi belajar bersama kembali terkait materi riset, gitu ya. Kalau misalnya di mendengar kata riset itu, bagi beberapa orang cukup traumatik ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita belajarnya secara bertahap bisa membuat persepsi kita berubah kalau riset itu tidak sesulit yang dibayangkan. Mohon izin untuk mute rekan-rekan yang suaranya bocor ya. Sekedap. Oke, Ibu Bapak, malam ini alhamdulillah saya mengajak kembali Ibu Maya dari UIN untuk berbagi dengan kita semua. Kebetulan Ibu Maya itu, kalau biasanya kan kalau toko bilangnya loyal customer ya, kalau Ibu Maya itu loyal presenter gitu. Jadi kalau diajak in last minute selalu hayu gitu kan kalau berbagi dengan teman-teman di kelas kreatif. Dan alhamdulillah kita juga kerjasama dengan UIN cukup banyak ya. Jadi bagaimana rekan-rekan dosen dari UIN berbagi di kelas kreatif, tidak hanya Bu Maya, tetapi ada rekan dosen yang lain. Kemudian bagaimana learning partners dari kelas kreatif juga berbagi dengan UIN. Hari ini kita topik yang ketiga ya. Jadi berbicara tentang from ideas to research questions. Saya sampaikan ke Bu Maya kalau misalnya proses belajarnya bertahap ya Bu Maya. Jadi tidak langsung sebuah hal yang apa ya, sebuah hal yang besar gitu. Jadi kita coba sebuah hal yang kecil tetapi signifikan. Sebagai informasi teman-teman, kalau misalnya sesi kita hari ini itu adalah sesi pertemuan ketiga. Jadi yang pertama itu sesi from teaching to researching itu dilakukan di ITB dengan moda luring ya. Jadi ada Bu Isri dan Pak Asep Dede yang berbagi dengan rekan-rekan di Kota Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Fazri dari UPI di sesi yang kedua. Kemudian hari ini bersama dengan Bu Maya. Sebenarnya ada satu lagi gitu kan dari UNE dan Kathleen dari apa namanya dari Georgetown University juga berbagi dengan kita semua terkait riset. Jadi ini adalah sebuah program yang berkesinambungan, tidak hanya di sesi 3 saja, nanti ada sesi 4 dan sesi 5. Alhamdulillah, untuk pemateri kita akan menggandeng rekan-rekan dosen dari berbagai universitas. Gitu ya. Tentu saja dengan materi-materi yang sederhana dulu untuk kita semua gitu. Jadi nanti
secara bertahap kita akan lebih memahami dari titik awal gitu, bagaimana melakukan riset. Apakah di PTK ataukah misalnya nanti ada yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Harapannya Ibu dan Bapak nanti bisa berkoneksi juga dengan rekan-rekan dosen narasumber, karena narasumber kita semuanya, hampir semuanya ya, itu memang learning partners dari kelas kreatif Indonesia. Jadi Bu Isri, Pak Asep, Pak Fajri, Bu Maya, UNE, itu semuanya ada di WhatsApp grup juga. Jadi sama-sama belajar dengan kita semua. Untuk pembicara berikutnya, hari ini ada Bu Maya dari UIN, pembicara berikutnya insya Allah ada dari UPI, kemudian ada dari Telkom University. Jadi kita terus-terusan ya, Ibu dan Bapak, setiap hari Jumat, kecuali minggu depan, itu materinya berbeda. Oke, mohon izin menyampaikan kembali terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Saya mungkin secara singkat aja ya. Ibu dan Bapak saat ini kan berada di WhatsApp grup dan itu adalah bagian dari komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ini adalah sebuah personal learning network, personal learning community, communities of practice, karena di dalamnya kita mencoba untuk belajar bersama ya. Walaupun komunikasi di WhatsApp grup dilakukan satu arah, tetapi untuk komunikasi dua arahnya kita lakukan pada saat webinar atau misalnya English Club Meetup dan lain-lain. Dibentuk tahun 2008, kemudian sampai dengan hari ini kita sudah memiliki lebih dari 7.000 learning partners, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Jadi ada beberapa rekan yang memang mengajar di sekolah-sekolah Indonesia di luar juga, kemudian ada yang memang sedang berkuliah di luar juga. Jadi alhamdulillah jaringan kita cukup luas ya, terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, praktisi, pemerhati pendidikan, kemudian staf dari Kemendikbud juga. Jadi banyak gitu yang berada di WhatsApp grup. Kemudian visinya adalah pengembangan profesional secara informal. Ibu Bapak diharapkan menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi, kemudian melakukan riset. Nah, ini mungkin. Jadi kalau misalnya dari kami itu tidak hanya visi saja, tetapi visinya di aktualisasikan melalui langkah-langkah konkret, dan salah satunya hari ini melalui proses belajar bersama di webinar series From Teaching to Researching. Media sosial kita ada di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang paling utama tentu saja di WhatsApp, tapi harapannya Ibu dan Bapak mungkin untuk generasi saya gitu, bisa masuk ke Facebook, tapi untuk generasi yang lebih muda, Gen Z, bisa masuk ke Instagram gitu ya, atau masuk ke semuanya deh kalau misalnya relevan. Oke, ini adalah pengurus dari Kelas Kreatif Indonesia Foundation yang membantu untuk apa ya, ketika menggerakkan kegiatan-kegiatan baik secara online maupun secara luring. Nah, ini kegiatan berikutnya, Ibu dan Bapak. Kita alhamdulillah sudah menjejaki kerjasama dengan Twinkle. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan insya Allah ya, kita bisa melakukan kegiatannya di Jumat depan. Ini masih proses tahapan pembuatan flyer, kemudian narasumber sudah ada dari kelas kreatif juga. Kita akan berbicara terkait LKPD ya, pembuatan LKPD. Kita lihat nanti ada bonus-bonus apa yang akan didapatkan oleh peserta ya dengan kerjasama bersama dengan Twinkle ini. Kemudian kita juga secara rutin mengadakan pertemuan online, yaitu Kelas Kreatif English Club Virtual Meetup, sudah yang ke-10 ya. Terima kasih kepada Ibu Denis yang menjadi moderator di kegiatan hari kemarin, hari Kamis, yang berbicara tentang film. Kemudian di Kamis depan kita ada juga nanti Kelas Kreatif Virtual Meetup yang ke-11. Topiknya, nah kita tunggu saja nanti flyernya keluar ya Ibu dan Bapak. Kemudian ini upcoming events yang sangat besar bagi kami gitu ya di Kelas Kreatif Indonesia, karena alhamdulillah 4 rekan yang ada di WhatsApp group itu akan menjadi pembicara di ASEAN Teaching English Online Conference. Kebetulan sesi kami itu di tanggal 30 Oktober ya. Jadi benar-benar di ujung gitu ya. Kita akan berbicara mengenai building motivation and resilience in learners. Jadi silakan bergabung, ada saya, Dadan, kemudian ada Mas Daniel dari UKSW ya. Kemudian ada Bu Yuli dari STBA dan Pak Gema dari Alpha Centauri Bandung. Terima kasih. Itu saja perkenalan singkat mengenai Kelas Kreatif Indonesia. Tetap semangat belajar bersama. Hari ini bersama Ibu Maya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ibu Ainal, terima kasih banyak. Ibu Bapak, silakan disimak materinya. Kemudian boleh dicatat. Beberapa informasi penting juga nanti akan saya share di WhatsApp group. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah Bu Ainal ada di sini? Halo, Bu Ainal.
Jika tidak ada, saya take over ya. Ada. Maaf, Ibu. Oh, ada. Silakan, Mbak Inal. Aduh, Ya, silakan. maafkan. Tiba-tiba ini laptop mati. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Dadang. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan pembicara kita malam ini, Ibu Maya Devianti, PhD. Beliau adalah sehari-harinya pengajar aktif di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan spesialisasi mata kuliah Curriculum Analysis, Curriculum Development, dan Language Teaching and Assessment. Beliau menyelesaikan program doktor pada tahun 2018 di Faculty of Education, The University of Canberra. Dan yang paling spesial adalah Ibu Maya saat ini adalah salah satu penulis buku paket bahasa Inggris tingkat lanjut kelas 12 terbitan Kemendikbudristek yang tentu saja kita gunakan ya Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah beliau sangat ahli dalam mengembangkan penelitian. Banyak tulisan-tulisan beliau, artikel-artikel beliau dari hasil penelitiannya. Mari kita sambut Ibu Maya Devianti, PhD. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, baik. Loud and clear ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal. Alhamdulillah sudah diundang lagi oleh Pak Dadan di sini. Seperti kata Pak Dadan, saya adalah loyal presenter. Selalu senang diundang ke sini karena ini adalah sebuah forum di mana teman-teman yang hadir ke sini pasti adalah teman-teman yang memiliki komitmen untuk memperbaiki diri. Kalau enggak, tidak mungkin di weekend malam-malam masih mau belajar. Jadi selalu senang berbagi di sini. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maya Devianti. Saya adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Saat ini kebetulan saya juga memegang prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di sana. Terus apalagi ya? Terus saya akan berbagi dengan Bapak Ibu mengenai riset. Nah, sebentar saya share dulu ya. Bapak Ibu, wait. Bentar, saya cari dulu filenya. Bentar. Di mana ke dia berada? Terlalu banyak kebuka nih. Sebentar, kenapa dia tidak mau membuka ya? How can I cannot share this? Okay. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum muncul, Bu. Belum muncul. How about now? In process, ma'am. Yeah, in process. Proses kayaknya, Bu. Di unmute ya. Oke, sekarang bagaimana? Sudah dibuka belum? Belum Bu Maya. Kenapa dia? Oke, let me try. How about now? Oke. Sudah. Ada. Oke. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke. Sekarang masih blank. Lagi bercanda nih sama saya. Sudah ada, cuman belum full Oke. full view ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Di sini ada 1.000 participants. Sebelum kita mulai,
Suaranya Masih. lumayan. Sudah saya share belum? Belum, Bu. Gak Astagfirullahaladzim. apa-apa, Bu. Kalau terkendala jaringan boleh dikirim via WA, Bu Maya. Saya Oke. broadcast dari sini. Sekarang saya lagi share nih. Sudah, Bu. Sudah ada. Mungkin Sudah ada. bisa di-expand, diperbesar. Oke. Pas diperbesar dia menghilang. Oh, oke. Saya share kepada Dan kali ya. Boleh, boleh. Oke, itu kan pas dia perbesar dia menghilang. Oke, sebenarnya, aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, let me share di slide pada Dan. Oke, sudah saya share, Pak. Siap. Sementara saya coba lagi untuk share. Masih penasaran. Kalau begini bisa ya? Begitu saya share screen. Bentar ya. Oke, saya coba share dari sini ya, Bu Maya. Terlihat nggak, Bu Iya. Ainel? Lihat ya, Lihat, sebentar. bagus. Ini saya share. Sudah. Ini saya slide show. Begitu slide show, dia nggak mau. Oke. Bagus ya, sudah? Ya, Bu. Oke. Aman? Aman-aman, insya Allah. Ini bisa jadi riset. Teachers Digital Literacy. Baik, Bapak Ibu. Oke, seperti yang Pak Dan bilang, bahwa ini adalah sesi ketiga dari rangkaian menulis sebuah penelitian. Di webinar ini, saya akan membahas tiga pokok bahasan. Pertama, mikrofonnya. Oke. Yang pertama saya akan berbicara mengenai overview, apa itu riset. Ya, selanjutnya kita akan berbicara tentang research problem. Dan yang selanjutnya saya akan berbicara mengenai contoh-contoh dari beberapa penelitian. Oke. Ini posisi saya gimana sih? Saya share screen nggak, Bu? Sama saya, Bu Bu Maya, share Am. screen-nya. Saya sedang share screen. Oh, sama. Oke. Because I am sharing, so I jadi bingung. Padahal lagi share screen ya. Betul. Bentar. Oke. Padahal lagi share screen, lagi di depannya, apa di slideshow bagaimana nih? Slide 2. Oke, slide kedua. Oke, so bisa di slideshow nggak pada Dan? Iya, kebetulan ini teh hanya muncul itunya aja ya. Hanya muncul apa namanya tuh? Case. Sebentar, sebentar. Saya stop share dulu. Saya Kenapa simpan ya, Dan? dulu di drive. Saya nggak terbiasa dengan ini soalnya. Dengan offline files. Sekedap ya. Boleh sambil berbicara aja, Mbak ya. Sambil Oke, saya simpan di drive. okay. Bapak Ibu, sambil kita menunggu ya slide yang hari ini rupanya bercanda sama saya. When you hear the word
Oh iya, mohon maaf juga. Ini karena saya dosen pendidikan bahasa Inggris, nyangkulnya di bahasa Inggris. Jadi mungkin beberapa contoh dan beberapa teori yang disampaikan hari ini akan berbahasa Inggris. Karena begitu saya terjemahkan pada bahasa Indonesia, rupanya saya memerlukan Pak Dadan untuk menerjemahkannya. Takutnya kurang pas. Oke. Nah, Bapak Ibu, begitu mendengar kata research, begitu mendengar kata penelitian, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Sebutkan satu atau dua kata yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar kata research atau penelitian. Oke, kita lihat. Apakah seperti kata Pak Dadan tadi, begitu dengar kata riset langsung mumet, susah dan traumatis untuk beberapa orang. Oke, kita lihat. Oh, ilmiah. Dari Ibu Oktaviana, ilmiah. Melelahkan daripada Diki, kok lelah sih, Pak? A long way journey. Oke, penelitian ilmiah. Yang lain participants. Oke, ada lagi? Teman-teman begitu mendengarkan. Oh, problems. Ya. Sistematis. Wow, mengelola data. Betul. Teori. Wow. Kayaknya udah tahu semua, nggak usah dengar ini ya. Nggak usah ada webinar ya. Sistematis, kualitatif, kuantitatif. Nah, mulai nih teknis. Findings, literatur. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Oke. Apakah sampel? Pak Diki setelah lelah menjadi sampel. Oke. Nah, Bapak Ibu, seharusnya ada yang menyebutkan nih, begitu mendengar penelitian, yang terlintas adalah skripsi. Misalnya, tidak terlintas masalah skripsi ya. Contoh permasalahan, skripsi, tesis, atau misalnya jurnal artikel, artikel jurnal. Nah, penelitian yang dimaksud dengan riset adalah slide kedua Bapak Pak Dadan. Oh ya, webinar ini sudah dibahas. Oke, slide ketiga berarti. Oke. Ini yang pertama ya. Artinya saya enchant. Oke, next. Saya jadi tukang next. What is research tadi ya? Nah, next please. Klik. Oke. Menurut Craswell di 2012, seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan beberapa di sini, kata kunci dari riset adalah berhubungan dengan analisis, sampel, ngambil data. Data itu sendiri berhubungan dengan riset. Dan selanjutnya apa? Fenomena, hipotesis. Nah, itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan riset. Tapi sebetulnya banyak sekali definisi tentang riset itu. Dan itu nggak usah dihafalkan terus terang. Cuman keywordsnya kita harus pegang. Di situ ada proses, ada data misalnya. Tapi salah satu definisi yang paling saya suka dari banyak definisi yang berkeluaran, bertebaran di muka bumi ini adalah satu, dia bilang kalau research, research ini bahasa Inggris ya, tentunya kalau di kata lain berbeda ya. Research, research itu karena bahasa Inggris, research itu kan asalnya dari kata search. Search itu artinya mencari. Kata re itu artinya diulangi lagi. Nah, berarti apa? Research artinya mencari lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mencari, mencari, berarti kita harus tahu apa yang kita cari ya. Betul tidak? Gak mungkin nih Bu Ainal tengok sana, tengok sini. Bu Ainal lagi apa? Lagi nyari, nyari apa? Gak tahu nyari apa? Gak mungkin. Tidak mungkin kita mencari, tidak tahu apa yang kita cari, tapi kita melakukan pencarian. Jadi yang pertama dalam kata riset itu adalah kita harus tahu kita sedang mencari apa. Gitu ya. Dan dari kata ri itu sendiri diulangi lagi, pencarian yang berulang. Berarti apa? Sudah pernah ada yang mencari ini. Dan kita datang kembali untuk mencari hal tersebut. Topik tersebut kita cari lagi. Gitu. Nah, di sini adalah definisi dari tire. Jadi research itu adalah mencari lagi. Dengan kata lain apa?
bahwa topik yang kita cari memang sudah ada. Kita mencari lagi kata laginya tersebut. Nah, di sini didefinisikan together they form a noun describing mencarinya seperti apa, tapi mencarinya harus sistematis. Kita juga mencari, misalnya Bapak Ibu hilang kunci nih, yang sudah beberapa kali hilang kunci. Kita mencarinya sistematis. Di kamar dulu, di dapur dulu misalnya, atau kita terakhir lupa di mana. That's research, pencarian yang sistematis. Nah, mungkin Bapak Ibu menghubungkan kata research dengan skripsi tadi, tesis, atau jurnal artikel. Nah, research-nya itu, kalau dalam jurnal artikel, artikel jurnal, dalam skripsi, dalam tesis, sejatinya kedua bentuk research tersebut itu melibatkan dua aktivitas. Dalam riset itu ada dua aktivitas yang berbeda, ada dua skill yang terlibat. Dalam bayangkan skripsi, saya yakin teman-teman di sini sudah menulis skripsi. Dalam skripsi itu sesungguhnya ada dua skill yang terlibat. Pertama adalah kemampuan riset, keterampilan riset, dan keterampilan academic writing, dan keterampilan menulis. Itu adalah dua aktivitas yang berbeda. Jadi melakukan risetnya dan menuliskan risetnya. Penulisan itu disebut academic writing, penulisan itu adalah laporannya. Laporan apa? Laporan penelitian. Yang dinamakan laporan, namanya laporan ya. Berarti sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, banyak mahasiswa selalu bertanya, Miss, nulis apa dulu? Nulis bab mana dulu? Nah, sebetulnya itu terserah. Kita boleh meneliti dulu, baru melaporkannya. Karena itu adalah dua aktivitas yang berbeda. Riset dulu, melakukan serangkaian penelitian, baru kita menuliskannya, menulis laporannya. Asal jangan menulis laporannya, baru melakukan penelitiannya. Apa yang dilaporkan? Jadi begitu. Tapi memang idealnya saat kita menulis itu adalah sambil meneliti, sambil menulis laporan. Tapi kan tidak mungkin kita menulis findings-nya dulu kan? Berarti sambil meneliti apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menuliskannya. Itu adalah di literatur review. Gitu ya, dua aktivitas yang berbeda. Riset dulu, baru nulis, boleh. Tidak boleh, tapi nulis dulu, baru riset. Gitu ya. Next slide, Pak Dadan Punten. Oke. Nah, skripsi, kenapa sih harus ditulis? Gitu kan, sebelum kita ke sini. Kenapa harus ditulis? Karena kita sudah menempuh serangkaian itu. Kita sudah melakukan banyak hal dalam riset. Sayang sekali apabila itu tidak didokumentasikan dan kemanfaatannya disebarkan, diinformasikan pada orang lain. Gitu, melalui artikel, melalui tesis, melalui skripsi. Kita sudah melakukan serangkaian aktivitas riset dan salah satu unsur riset adalah signifikan. Signifikan itu berguna buat orang, buat banyak orang. Nah, signifikansi ini harus diteruskan sama orang lain. Gitu, supaya orang lain bisa mencontoh, bisa menjadikan bahan mengajar karena kita di education misalnya. Nah, skripsi atau tesis atau jurnal artikel itu kategorinya adalah academic essay, tapi panjang. Nah, academic essay yang dinamakan dengan academic essay ada ciri-cirinya. Tentu dia membedakan dengan yang esai yang non-akademik. Akademik esai itu cirinya apa? Di sini ada saya tuliskan definisi dari Fang, orang Chinese ngomong gimana nih? Di 2021. Di sini adalah academic writing is the writing dan academic for academic purpose. Untuk tujuan, tulisan untuk tujuan akademis. Academic writing involves
expressing ideas, kita mengekspresikan ide kita, itu adalah tujuan menulis kan, menyampaikan pesan, tapi ide tersebut harus dipresentasikan sebagai respon. Respon terhadap apa? Terhadap orang atau sebuah grup. Orang yang mana? Peneliti-peneliti terdahulu, ilmuwan-ilmuwan terdahulu, dan mereka juga harus, dan tulisan tersebut, akademik esai itu harus dielaborasi well supported, disupport dengan apa? Disupport dengan teori-teori. Gitu, apalagi logically sequence. Jadi cara menulis akademik esai berbeda dengan cara menuliskan esai lainnya. Nah, secara sederhana, slide berikutnya punten pada Dan. Secara sederhana, ada tiga elemen dari akademik esai. Pertama adalah ide kita yang harus ada dalam akademik esai, mau bentuknya esai tulisan biasa, mau bentuknya skripsi, mau bentuknya jurnal artikel, ada tiga elemen di sana. Pertama adalah ide kita. Kedua adalah scholars ideas, para ilmuwan di bidangnya. Yang ketiga adalah koneksi. Nah, di situ ada kayak gini kan gambarnya? Akademik esai harus seperti ini. Ah, gitu. Jadi mereka itu harus mengikat satu sama lain, interconnected ide kita dan ide scholars. Dengan kata lain apa, Bapak Ibu? Begitu kita punya ide, aduh, aku mau nulis nih. Aku mau bikin penelitian, gitu kan? Aku mau bikin penelitian yang akan dituliskan tentunya ya. Atau misalnya seseorang yang sedang yang akan menulis PTK, karena mungkin banyak guru di sini. Seseorang yang akan menulis PTK, penelitian tindakan kelas. Pada saat kita akan melakukan penelitian kelas, tindakan kelas, pertama kan kita punya ide. Penelitian tindakan kelas tentang apa ya? Tentang apa ya? Oke, misalnya tentang meningkatkan kemampuan siswa membaca. Itu ide kita. Meningkatkan kemampuan. Kita harus melihat di literatur, di teori-teori, apa yang ada di sana? Bagaimana meningkatkan kemampuan siswa membaca? Jadi dua-duanya harus saling mensupport. Atau sebaliknya misalnya, kita membaca. Oh, ini cara meningkatkan kemampuan siswa membaca. Itu kan berarti dari dimulai dari ilmu idenya ilmuwan kan, scholars. Lalu kita muncul ide kita. Kayaknya, nih, kayaknya murid saya bisa memakai misalnya teknik ini. Itu ide kita. Murid saya juga punya kesulitan membaca, kayaknya ini bisa dimasukkan. Jadi dua-duanya harus saling mensupport. Karena terkadang seperti ini, ada dia berpikir hanya di kepalanya aja. Dalam arti, anak-anak saya susah menulis, di kelas mereka tidak memperhatikan, dan lain sebagainya. Tapi apa kata riset, apa kata ilmuwan terdahulu tentang hal tersebut? Dan salah satu unsur dari akademik esai adalah kita acknowledge, acknowledge itu apa ya? Kita apa artis acknowledge? Kita menyebutkan gitu, kita yang memperlihatkan di tulisan kita bahwa kita tahu ahli-ahli di bidang tersebut. Kita harus acknowledge tersebut. Nah, itu adalah akademik esai. Apabila hanya ide kita saja, itu bukan akademik esai. Apabila hanya ide scholar saja, hanya ide-ide ilmuwan saja, itu juga bukan akademik esai. Makanya itu menjadikan riset, artikel di jurnal, tesis, skripsi adalah akademik esai. Karena semuanya harus saling mendukung. Gitu ya. Oke, next slide pada Dan, punten. Nah, sekarang balik lagi riset ya. Jadi dua-duanya tuh saling apa ya, intertwined with each other. Nah, sekarang saat kita akan membuat riset, itu perjalanan pertama membuat riset diawali dengan research problem.
Apapun bentuknya itu dimulai dengan research problem. Next slide, please. So, apa itu research problem? Nah, ini definisi dari Bremen di 2007. Sebetulnya Bremen sudah ada 2012, dia terus ininya ya, diterbitkan lagi. Nah, apa itu research problem? Research problem adalah clear definition or statement about an area of concern condition to be improved. Masalah. Masalah itu kan kondisi ya. Masalah itu kondisi, sebuah kondisi yang harus diperbaiki. Kan kita nggak mau terlibat dalam masalah terus. Kita harus overcome the problem. Kita harus overcome meng me, 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 apa, overcome, mem, mem, menyelesaikan menyelesaikan masalah, gitu kan? Research problem itu apa? A difficulty to be eliminated. Diselesaikan, dihilangkan, or a troubling question that exists in scholarly literatur, atau dalam buku-buku, dalam literatur itu sudah disebutkan masalah-masalah tersebut in theory or with existing practice that points to a need for a meaningful understanding deliberate investigation. Jadi research problem itu masalah yang memang harus diperbaiki, yang memang harus diselesaikan. Next slide. Terus kalau di rumah sih gampang ya cari masalah ya. Cari masalah tuh gampang banget gitu kan. Bapak ibu teriak-teriak aja tengah malam, ibu udah cari masalah kan. Ngapain malam-malam teriak-teriak? That's already a problem. Tapi untuk mencari masalah penelitian sebetulnya tidak semudah berteriak di tengah malam. Masalah penelitian bisa kita cari dari pertama, klik, klik, klik pada dan dari teori. Research problem bisa dari teori-teori yang ada. Misalnya, kita melihat, maaf ya, ini contohnya banyak di bidang bahasa karena itu bidang saya. Misalnya kita banyak melihat nih tulisan anak-anak jelek. Kok si anak ini nulisnya jelek banget misalnya. Terus kita lihat, oh di teori memang memang teorinya banyak bahwa misalnya guru sulit untuk apa meningkatkan kemampuan siswa menulis. Kalau itu sudah ada di literatur, berarti itu memang masalah tersebut ada. Jadi bukan bukan masalah lu doang gitu. Memang masalah tersebut ada. Dan ini penting Bapak Ibu, mengetahui bahwa the problem does exist, ini penting. Jadi bukan kita aja yang overthinking gitu kan. Ini penting. Kenapa? Tadi kita harus bersamaan, harus hand in hand antara teori dengan ide kita. Jadi kalau kita berpikir, oh iya nih siswa kita kok nulisnya jelek aja. Oh masalah itu memang ada. Aku kesulitan. Oh memang ada. Bahwa kita susah, apa, bahwa meningkatkan kemampuan siswa menulis memang sulit. Misalnya, yang selanjutnya apa? Sumber dari itu, personal experience. Masalah penelitian sebetulnya banyak dari personal experience, pengalaman pribadi. Nah, seperti yang tadi Ibu Ainal sebutkan, sebetulnya tiap-tiap dari kita itu ada yang namanya research area. Research area saya ada di critical thinking, ada di assessment. Kenapa saya suka assessment? Sebetulnya asalnya sangat personal. Jadi, pada zaman dulu, once upon a time, waktu saya masih muda and cute, waktu saya masih muda, sekarang udah gak cute kan, karena udah gak muda. Waktu saya masih muda itu, saya ingat sekali, saya dan teman saya itu adalah seorang siswa yang jarang masuk, tidak pernah mengerjakan tugas, dan di kelas tanpa partisipasi kadang dia tidur dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya pada saat itu saya adalah seorang siswa saya seorang siswa yang begitu masuk ke kursus bahasa Inggris tingkatnya langsung tinggi. Saya selalu mengerjakan tugas, saya selalu berpartisipasi aktif, tapi begitu saya menerima rapot
Nilai saya sama teman saya yang nggak pernah masuk, sama nilainya, sama-sama 7. Kan insecure banget saya jadinya kan? Kenapa nilai saya sama? Nah, dari situlah muncul pertanyaan saya, apa iya ya? Karena mungkin range, karena dulu skor ya, zaman saya, kira-kira 70 tahun yang lalu lah. Karena mungkin skor guru itu memang nggak banyak kan? 7, 8, 9. Range-nya cuma 3 gitu kan? Si teman saya nggak pernah masuk, nggak akan dikasih 5, karena jadi masalah buat gurunya kalau dikasih 5 kan? Nggak, saya nggak bisa dikasih 10 juga, walaupun saya partisipasi aktif dan lain sebagainya. Jadi ke my curiosity, keingintahuan saya dalam assessment itu dimulai dari personal experience. Saya skripsi saya, tesis saya, disertasi saya, riset-riset saya, banyak di bidang assessment. Terutama tentang kemampuan guru melakukan assessment. Saya berpikir jangan-jangan guru ini sebetulnya nggak bisa menilai siswa sehingga siswa yang begitu dan saya sama dikasih nilainya. Value saya dengan teman saya sama. Nah, itu personal experience. Selanjutnya, sources dari research problem itu apa, Bapak Ibu dan Punten? Studies that can be replicated. Jadi, Bapak Ibu, pada saat kita, aduh, aku nggak tahu aku harus nulis apa, aku nggak tahu aku harus riset apa, jangan sedih. Lihat jurnal, lihat artikel jurnal, lihat tesis, lihat skripsi. Di belakangnya, dia pasti menyebutkan limitation of the study. Kekurangan studi dia itu pasti dia sebutkan. Riset ini, walaupun memberikan insight yang bagus, tapi sayangnya riset ini hanya dilakukan secara kualitatif dan melibatkan hanya 3 participants. Lalu dia menyebutkan sebaiknya researcher berikutnya riset ini dilakukan secara kuantitatif. Nah, berarti itu teh kita pakai kuantitatif. Atau misalnya Bapak Ibu bisa betul-betul mereplikasi, berarti sama banget sama riset yang kita baca. Bapak Ibu, satu riset dilakukan di konteks yang berbeda itu akan menjadi riset yang berbeda. Secara ekstrim misalnya, saya malah ada penelitian di SDN 01 Kecamatan Bandung. Kecamatan Bandung. SDN 01 Kecamatan Bang Bayong misalnya. SDN 01 Kecamatan Bang Bayong. Kita bisa melakukan hal yang sama di SDN 02 Kecamatan Bang Bayong. Karena konteks yang berbeda, akan menjadikan sebuah riset yang berbeda. Gitu. Jadi kita bisa mereplikasi riset yang sama. Gitu. Selanjutnya apa, Pak Dadan? Selanjutnya adalah library research. Kita betul-betul datang melihat apa sih yang ada di sana, lalu kita come up with ideas untuk melakukan riset. Jadi kadang ada apa namanya, ada misperception mungkin namanya. Kadang-kadang ini murid saya, Bapak Ibu enggak kayaknya. Kadang murid saya tuh bertanya, kamu mau riset tentang apa? Saya mau riset tentang reading. Kenapa? Apa yang masalah di sana? Di ini dibikin kuantitatif aja ya. Kita nggak bisa riset seperti itu. Itu harus dimulai dengan masalah apa yang timbul. Sejatinya, kita mencari karena ada yang hilang, kan? Research. Kita mencari karena ada yang hilang. Ada sesuatu yang belum penuh di situ, sehingga kita mencarinya. Ada sesuatu yang hilang, sehingga kita mencarinya. Gitu, kan? Oke, next. Next. Next lagi, Mbak Dadan. Ini jadi menyulitkan sekali. Nah, sekarang bagaimana memilih research problem. Jadi yang namanya research problem itu tidak semuanya bagus. Ini diambil dari Mills and Gay. Coba kita lihat. Yang pertama, masalah kita, research problem kita yang kita teliti itu adalah harus sesuatu yang menarik. Menarik buat siapa? Menarik buat kita.
Bapak Ibu, perjalanan melakukan riset itu lumayan panjang dan melelahkan. Kita betul-betul harus berkomitmen untuk menyelesaikannya. Apabila itu tidak menarik, kita akan menaruhnya, meninggalkannya. Bayangkan sebuah percakapan, kita ketemu orang, terus si orang itu ngobrolnya tidak menarik. Nggak usah gitu deh. Ketemu saya di webinar ini sangat membosankan. Bapak Ibu tuh kan langsung pergi, at least ngambil kopi dan lain sebagainya. Kita harus maintain interest kita, kita harus nurture apa maintain minat kita. Kenapa? Supaya kita bisa menyelesaikannya. Makanya yang pertama itu adalah minatnya di mana. Kita suka bidang apa? Mungkin ini bad example ya, menjadikan diri sendiri example yang sebagai example. Minat saya di assessment itu memang sangat personal, saya sangat suka, sehingga riset-riset tersebut jadi. Gitu. Tanpa minat, pasti saya taruh. Kenapa? Panjang, melelahkan. Sebagai ilustrasi saja, disertasi ini, disertasi saya, itu kan referensinya 50 halaman. Referensinya 50 halaman. Itu kan single space. Berarti berapa banyak yang harus saya baca? Belum sampah-sampahnya yang nggak masuk dalam referensi. Kalau nggak ada minat, itu kita nggak selesai. Gitu. Makanya it needs to be relate with your interest. Yang kedua, your problem is researchable. Apa maksudnya researchable? Jadi memang bisa diriset. Sangat menarik buat saya misalnya melihat artis-artis yang selalu menyisipkan bahasa Inggris saat dia interview. Di apalah, di acara gosip-gosip, dia kan artis-artis itu nyelip bahasa Inggris, nyelip bahasa Inggris. Nah, si bahasa Inggris itu kadang nggak pas banget. Secara pronunciation, secara ucapan, secara grammar, dan lain sebagainya. Kata genre dibacanya kan genre. Orang Australia bilangnya zongra. Itu kan dia pasti genre, terus dia modifikasi bilangnya genre. Salah juga tetap kan. Atau misalnya, saya sih talent banget. Talent maksudnya. Harus kan I am talented. Salah kan? Sangat menarik. Kenapa mereka senang banget pakai bahasa Inggris? For me, that's very interesting. Tapi, semenariknya itu, saya nggak bisa melakukan riset itu. Kenapa? Karena membutuhkan akses untuk menginterview artis tersebut. Kenapa dia pakai bahasa Inggris? Saya nggak punya akses. Berarti apa? Tidak researchable. Begitu. Selanjutnya, your problem is significant. Masalahnya tuh signifikan. Emang penting, memang menambah untuk disiplin tersebut, bidang ilmu tersebut. Contoh apa yang tidak signifikan? Misalnya nih, kita merasa, saya misalnya merasa, kalau saya pakai baju merah di kelas, anak-anak tuh kayaknya tertarik deh. Tertarik, mereka tuh, wah berminat, aktif partisipasi. Terus muncul di kepala saya, jangan, apakah ada hubungan antara warna baju sama students engagement? Hubungan antara warna baju saya sama students engagement, partisipasi murid, apakah ada hubungannya? Itu tidak signifikan riset tersebut. Warna baju itu tidak ada kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, your problem is ethical, etis. Arti, misalnya seperti ini. Apabila misalnya kan kita melihat nih di kelas itu kan ada yang high achiever, pinter, dan low achiever, nggak pinter. Gitu kan? Ada high achiever, ada low achiever. Kok ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Nah, yang kita pengen tahu gimana sih cara belajarnya? Apakah mereka beda cara belajarnya di rumah? Yang kita teliti sebaiknya, sebaiknya ya, bukan berarti nggak boleh, sebaiknya adalah yang high achiever, yang pinternya. Kenapa? Karena kalau yang non-pinter, misalnya yang low achiever, itu kurang etis. Kenapa kurang etis?
dalam interview kita tidak bisa bertanya, kenapa sih kamu kok jelek banget di sekolah nilainya? Itu nggak etis pertanyaan seperti itu. Atau misalnya guru nih, guru itu kan ada yang berdedikasi di kelas, 2 jam pelajaran sampai tidak terasa, misalnya gitu kan. Ada latihan dari pelatihan-pelatihan dari penjelasan, semuanya rapi. Ada juga guru yang, mohon maaf, check in, check out. Dia check in, anak-anak, ini pelajaran ini, tolong kerjakan halaman ini, ibu ada kegiatan lain, check out. Check in, check out. Mohon maaf, tapi memang itu ada ya. Kita interview gurunya. Yang kita interview itu sebaiknya yang berdedikasi. Apa yang membuat mereka terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk muridnya? Sementara yang check in, check out tadi, apabila kita interview, ibu kenapa ninggalin kelas? Ibu ada kegiatan. Kenapa? Bukan ibu harusnya ngajar. Kan itu tidak etis, penelitian seperti itu. So it needs to be ethical. Gitu. Selanjutnya, your problem is manageable. Jadi kalau misalnya kalau kita melakukan riset nih, research problemnya, kita berpikir, ini bisa kita ambil nggak ya datanya? Contoh, seorang mahasiswa saya, dia ingin melihat, waktu itu masih zaman UN, dampak UN, kalau dia UN-nya bagus nih, katanya di SMP, apakah nanti dia di SMA UN-nya bagus lagi? Enggak ya. Jadi dia ingin melihat close look sama siswa tersebut. Kan itu tidak manageable. Buat skripsi, tapi risetnya harus 3 tahun. Kan nggak manageable itu. Gitu. Atau misalnya kita ingin penelitiannya seluruh Indonesia, tapi kita nggak punya akses sama sekali, itu tidak manageable. Gitu. Oke, itu terakhir. Next. Next, next. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya contoh. Tadi problem, 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 problem. Kita lihat beberapa contoh. Silakan Pak Dadan. Oke. Nah, ini adalah problemnya. Ini adalah ini riset saya. Klik satu lagi Pak Dadan punten biar kelihatan publikasinya. Oke. Ini riset saya di tahun 2020. Nah, problemnya jelas. Jadi karena 2020, di 2020 nilai PISA kita adalah ranking ke, di situ ada deh. Kita adalah ranking ke, dan oh nih, ranking ke 71 kita tuh. Dari 79 kalau nggak salah di 2018 yang ikut PISA. Kita ranking ke 71. Lumayan dong, 10 terbawah. Walaupun di 2022 kita naik, tapi 66 dari 81 negara. Nggak bagus juga ya. Tapi anyway, riset ini berdasarkan hasil PISA di 2018. Masalahnya adalah bahwa PISA, PISA kita itu ada di bawah. Nah, ini karena soal PISA memerlukan siswa untuk berpikir kritis, atau HOTS yang dikenal dengan Bapak Ibu, higher order thinking skill-nya harus dipakai untuk menjawab soal PISA, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa murid-murid di Indonesia kemampuan berpikir kritisnya belum bagus. Makanya hasil PISA-nya nggak bagus rankingnya. Gitu ya, secara sederhana. Nah, ini masalah nih. Tercetuslah ide, oh kalau gitu guru harus promote mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Gitu ya. Bukan hanya supaya rankingnya naik ya, ranking kita naik ya, supaya jadi keren aja, supaya jadi kece di mata negara lain. Bukan hanya itu saja, tapi kan kemampuan berpikir kritis juga kebergunaannya, kebermanfaatannya hampir dalam setiap lini kehidupan kita, gitu ya. Nah, mereka harus tahu nih bagaimana itu. Jadi dari masalah ini dikerucutkan, guru harus bisa promote mengajarkan critical thinking. Nah, mengajarkan critical thinking atau critical thinking pedagogy, kita bilang ada banyak tuh teknik-teknik dalam mengajarkan critical thinking.
Kita Lumayan, nih, permisi. jamnya Masih habis. ada waktu 5 menit lagi. Ya, dikit lagi kok, Bu. 2 slide lagi. Saya dari semua activity, saya ambil questioning. Kenapa questioning? Cara bertanya. Jadi kalau kita mau ngajarin critical thinking, bisa dengan cara bertanya. Nah, dari questioning ini, terus kita sebelum kita, kan caranya beda-beda nih. Dari questioning ini, satu, bisa mengajarkan guru bagaimana melakukan questioning. Bisa dong. Tapi yang saya lakukan adalah fokus riset ini adalah apakah ini pertanyaannya, to what extent, ini pertanyaan risetnya, apakah guru sudah bisa melakukan cara bertanya sehingga meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Riset saya di situ areanya. Gitu. Jadi saya melihat masalahnya di sini. Masalahnya di critical thinking-nya, dipisah, di hasil pisahnya. Tapi risetnya jadi melihat bagaimana guru melakukan questioning di kelas. Dan ini diterbitkan sama Routledge. Selanjutnya, Ibu kalau extend sedikit boleh ya Bu ya? Ya, kira-kira 2 jam lah ya Bu ya, extendnya. Nah, ini adalah masalah yang sama. Masalah yang sama. Tapi kita ngambil fokusnya beda. Masalah yang sama kita fokuskan yang berbeda. Ini sengaja saya ngambil ini supaya supaya Bapak Ibu melihat masalah yang sama bisa dibuat berbeda, riset-riset yang berbeda, gitu ya. Nah, ini research problemnya sama, tapi lihat di sini, research teachers competence in promoting is pivotal. Dari kita berpikir, oh, ternyata kemampuan guru, knowledge, kompetensi guru yang guru ketahui tentang critical thinking itu penting banget. Riset saya risetnya dikerucutkan lagi. Kira-kira sebetulnya guru tahu nggak ya apa itu critical thinking? Tahu nggak ya apa itu critical thinking? Risetnya di situ. Kita ingin tahu bagaimana pendapat-pendapat persepsi ini, pendapat guru tentang critical thinking, bagaimana implementasinya, dan bagaimana mengakses critical thinking. Risetnya tentang itu, Bapak Ibu nanti bisa lihat publikasinya kalau mau. Selanjutnya masih tentang critical thinking. Next slide, please. Nah, masalahnya tetap sama, tapi fokusnya beda. Nah, si masalah ini mungkin dari riset-riset saya yang sebelumnya, at least dari yang dua itu, setidaknya dari yang dua itu. Dari yang dua itu begitu, misalnya dari yang sebelumnya tuh, guru tahu nggak ya kompetensi guru? Guru tahu nggak ya apa itu critical thinking? Ternyata kan hasilnya memperlihatkan bahwa guru butuh meningkatkan kompetensi mereka tentang critical thinking. Itu hasil riset yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Dari berbagai riset, kita kerucutkan lagi. Masalahnya tetap sama. Kita kerucutkan lagi. Oh, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan critical thinking, meningkatkan kemampuan. Untuk meningkatkan kemampuan, caranya banyak kan? Saya bisa melakukan eksperimen, memberitahukan berbagai teknik, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang saya pilih adalah meningkatkan kemampuan guru mengajarkan critical thinking melalui class action research. Jadi risetnya seperti ini. Guru-guru dikumpulkan, mereka diminta untuk melakukan PTK. Ada 5 guru, kalau nggak salah. Mereka diminta untuk melakukan PTK. Lalu, setelah mereka melakukan PTK, kita melihat apakah, kan kalau PTK berarti kan gurunya terjun langsung ya, melakukan implementasi. Jadi gurunya dikasih kebebasan untuk memilih tekniknya. Mereka meningkatkan kemampuan siswa, critical thinking, mau pakai teknik apa. Kita fokus pada class action researchnya. Jadi pertanyaan riset saya, apakah mencelupkan guru, mencelupkan, that's not a good word. Apakah if we ask teachers to involve, apabila kita melibatkan guru dalam class action research, apakah itu membantu mereka untuk mengerti critical thinking lebih baik? Gitu. Itu riset kita. Dan ini insya Allah ini akan terbit sebentar lagi di Q1. Oke. Nah, ini jadi masalahnya sama. Tapi
si masalah sama ini bisa kita jadikan penelitian, research questionnya bisa beda. Padahal masalahnya sama. Dari masalah kita kerucutkan terus sampai jadi research question. Tentu dalam prakteknya tidak se seperti seperti tidak sesistematis ini, tapi intinya adalah mulai dari masalah, lihat apa yang ada, formulasikan lewat research question. Masalah selanjutnya apa? Oh, suaranya kecil. Nanti saya tone dulu mikrofonnya. Oke. Selanjutnya apa? Next, next. Please. Nah, next. Klik. Ada gambarnya. Nah, misalnya belum, thank you. Belum, dikit lagi. Misalnya masalahnya ada di feedback. Feedback itu umpan balik. Kadang yang guru omongin, yang guru kasih feedback itu nggak ada efeknya sama murid. Masalah dong. Kita sudah berbusa-busa memberi feedback, sudah melakukan time giving amount of time, waktu yang segitu banyak dengan feedback, balik lagi itu. Kalau saya ini dalam writing nih, dikasih feedback panjang, konten, grammar, spelling, balik lagi sama salahnya. Masalah dong, gitu kan. Nah, bagaimana masalah ini bisa kita formulasikan sampai akhirnya jadi research question? Kita bisa misalnya melalui metode. Metodenya nih, oh mungkin feedbacknya harus dalam bentuk komentar. Bisa. Berarti cara feedbacknya. Atau berdasarkan waktu. Misalnya nih, ada kan feedback berdasarkan waktu, ada immediate langsung, masih feedback langsung, ada delay. Kadang-kadang kita ambil tulisan murid, kita kembalikan seminggu berikutnya. Itu delay kan? Kita lihat yang mana yang bagus, immediate, nulis langsung kita kasih feedback, kasihin lagi atau saat itu kita kasih feedback, atau delay. Itu dari teknik. Ada juga sebuah penelitian yang menghubungkan feedback dengan mindset. Ternyata Bapak Ibu dari riset tersebut, kan mindset itu ada dua ya, growth mindset sama fixed mindset. Nah, si orang ini yang meneliti, saya lupa namanya pun, tapi saya bisa kasih filenya. Si orang yang meneliti ini, dia berpikir apakah mindset berpengaruh pada efektivitas feedback. Jadi yang dia lakukan adalah dia kasih kuesioner yang mana student yang fix, yang mana student yang punya growth mindset. Lalu dia kasih feedback dan dia melihat seperti apa si orang tersebut menerima feedbacknya. Itu dari mindset, feedback dan mindset. Kedengarannya jauh, tapi itu bisa jadi riset. Jadi si feedback ini atau ibu bapak ibu bisa melihat nih, waduh, misalnya assessment itu kata kalau dalam literatur nih, guru memiliki kesulitan dalam memberi feedback, timbullah tercetuslah ide, oh jangan-jangan sebetulnya kesulitan mereka itu karena mereka nggak paham ngasih feedback itu harus seperti apa. Jadi sebuah penelitian kita meneliti kompetensi pengetahuan siswa. Sorry, pengetahuan guru tentang feedback. Atau bisa jadi menurut feedback yang bagus menurut guru dengan feedback yang bagus menurut murid itu ada gap gitu. Jadi si guru ngasih feedbacknya tipe A, sementara murid bukan tipe A, feedbacknya harusnya tipe B. Jadi feedbacknya nggak efektif gitu dikasih ke muridnya. Misalnya seperti itu bisa jadi satu penelitian. Dan yang selanjutnya adalah thank you. Karena Bu Ainal sudah melihat, ah ini waktunya overtime, overtime. Terima kasih Bapak-Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Maya, penjelasannya sangat informatif ya. Dan ternyata dari satu judul saja, From Ideas to Research Question, ternyata panjang ya penjelasannya. Baik, kita masuk ke sesi question and answer. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu silakan bertanya. Mungkin ada yang raise hand atau ada juga yang sudah ada pertanyaan lewat chat ini, Ibu. Dalam melakukan riset di kelas, apakah yang dilakukan guru harus melakukan riset untuk kelas yang rata-rata siswa pintar atau yang menengah atau di bawah kemampuannya, Bu? Ini gimana jawabannya? Dalam melakukan riset di kelas, apakah
yang dilakukan guru harus melakukan riset dilakukan untuk kelas yang rata-rata siswa pintar. Mungkin pertanyaannya yang agak di ini ya. Kalau kita melakukan penelitian di kelas, harus fokus pada masalahnya. Apa masalah yang timbul? Gitu. Jadi, bukan kalau buka, jadi ada masalah, ada desain, desain research, baru kita menentukan participants. Kan ini kalau pertanyaannya kan participants risetnya harus siapa? Apakah harus menengah? Apakah harus? Jadi bukan partisipan menentukan riset, enggak. Tapi problemnya menentukan partisipan. Jadi problemnya terjadi di area mana? Apakah misalnya ada murid yang tidak paham mau misalnya gini, si murid ini kan bisa saja masalahnya sebetulnya hanya di classroom management misalnya. Tapi masalahnya apa dulu? Dari masalahnya yang ada, kita lihat di literatur tadi orang-orang nih para ilmuwan ngomong apa tentang masalah ini. Barulah kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Mungkin itu jawaban saya, Bu Ainal. Baik, Bu. Itu ya, jadi intinya adalah kita harus tahu apa masalahnya dulu, baru kita menentukan partisipannya. Yes, betul. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Denis. Apa perbedaan antara menyusun research question untuk tesis S2 dan disertasi? Apa Bagaimana? perbedaan antara menyusun research question? Ini sebetulnya pertanyaan murid-murid saya yang di magister. Perbedaannya S1 dengan S2, dengan S3 gitu kan. Sebetulnya yang membedakan adalah kedalaman pembahasannya. Mungkin susah yang begini. Jadi misalnya gini, kalau di S1 nih, untuk skripsi, kita bisa misalnya tema improving students reading skill through jigsaw reading. Meningkatkan kemampuan siswa membaca melalui teknik, ada teknik namanya jigsaw reading. Eksperimen, eksperimen, ada peningkatan, selesai. Segitu untuk S1. Tapi untuk S2, pembahasannya beda. Kenapa jigsaw reading? Mungkin di sana ada collaborative writing. Itu harus kita bahas. Bagaimana eksperimennya? Itu juga harus lebih detail. Untuk S3 juga sama. Jadi kedalaman pembahasan itu yang membedakan antara S1, skripsi, tesis, sama disertasi. Misalnya nih, ada riset disertasi, disertasi di salah satu kampus di Australia. Dia hanya sorry, bukan hanya karena susah. Dia fokus pada persepsi. Persepsi loh. Persepsi itu kan pendapat. Dia fokus pada persepsi apa sih yang dinamakan dengan guru yang baik. Guru yang baik. Tapi si riset ini dilakukan dengan metode mixed method. Dia mencampurkan kuantitatif dan kualitatif. Datanya besar. Dia menginterview murid. Dia menginterview dosen, dia menginterview kepala jurusan. Itulah yang membedakan kedalaman materi antara skripsi, tesis, dan disertasi. Pertanyaannya mungkin tidak akan terlalu kelihatan ya. Kayak pertanyaan mungkin how do teachers, students perceive good English teacher? Pertanyaannya mungkin segitu. Tapi bagaimana si materi tersebut dikupas itu yang membedakan kuat ini S1, ini S2, S3. Mungkin itu jawaban saya. Why not? Oh iya, baik. Dan tentunya mungkin kalau disertasi itu lebih banyak partisipannya ya, Bu ya. Cakupannya lebih luas ya. Tidak juga, Bu. Oh, enggak Tidak juga. juga. Kedalaman materi yang membedakannya. Oh, kedalaman materi. Baik. Baik, Bu. Ini ada satu lagi. What is situational question and answer? Apa tuh, Bu? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Oh, Pak Kurnia. Samsung, apa tuh? Oke. Boleh mungkin Pak Samsung. Mungkin Pak Samsung bisa mengklarifikasi pertanyaannya biar lebih jelas. Kalau dari Ibu Asri Ningsih nih, jika hasil riset tidak sesuai atau kurang dari target tujuan, apakah artinya
risetnya gagal. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Ibu Asri. Okay. Apa harus bagus ya, Bu? Positif ke hasilnya? Oke. Okay. Tergantung Ibu, tergantung desain risetnya. Jadi kalau misalnya nih, ini kan penelitian tindakan kelas. Jadi masing-masing desain riset itu ada nature-nya, ada kekhasannya sendiri. Misalnya di riset kuantitatif, kuantitatif memakai eksperimen. Kalau dia kuantitatif, kayak tadi tuh, contohnya sama. Meningkatkan kemampuan siswa membaca melalui teknik jigsaw reading. Eksperimen. Di awal dites, dikasih treatment, dikasih eksperimen di tengah-tengah. Setelah eksperimen, kita tes lagi. Gitu ya. Itu eksperimen. Kuantitatif itu eksperimen. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, itu nggak apa-apa. Kita tinggal melaporkan bahwa jigsaw reading tidak meningkatkan kemampuan siswa membaca. Tapi kalau risetnya penelitian tindakan kelas, itu harus berhasil. Kenapa? Kalau eksperimen namanya to test, mengetes saja. Jadi banyak teori bilang kalau jigsaw reading dapat meningkatkan kemampuan siswa membaca. Kita tes melalui eksperimen. Tapi kalau penelitian tindakan kelas, nature risetnya seperti ini. Di kelas saya murid-murid, saya punya masalah nih. Di kelas saya murid-murid membacanya jelek. Kemampuan membacanya jelek. Coba deh saya pakai teknik jigsaw reading. Tidak berhasil. Itu harus diulang lagi. Berarti bukan jigsaw reading. Apa? Teknik apa supaya kemampuan siswa itu bagus? Kenapa? Kenapa harus diulang lagi? Karena nature-nya class action research adalah menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Kalau masalahnya nggak selesai, berarti risetnya belum selesai. Gitu. Jadi kalau PTK harus berhasil. Makanya PTK itu kan dia pakai cycle. Jadi harus dites bahwa itu memang betul berhasil. Beda sama eksperimen. Kalau eksperimen kita tinggal melaporkan saja. Mau berhasil mau ataupun tidak berhasil. Semoga itu menjawab pertanyaan. Ya, baik Bu. Berarti boleh dong nanti kalau kita buat PTK, lalu judulnya misalnya awalnya jigsaw, berarti nanti pas circle berikutnya berubah, kita ganti judulnya, Bu. Yes, yes. Oh, oke. Karena memang kita mencari solusi terhadap masalah kan? Oh, ya. Ilmu Jadi baru nih, Bu. solusinya harus ketemu dari masalah ini solusinya apa? Oh, Jadi iya. itu bukan itu solusinya jangan dilaporkan. Oh, betul-betul. Ngerti-ngerti. Makasih. Ada pertanyaan dari Pak Diki ya. Pak Diki silakan di unmute Oke, ya ya mikrofonnya. Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi kawan-kawan bertanya terkait yang udah tadi dibaca. Nah, ini mungkin saya ada bahan problem yang mungkin bisa diteliti oleh Ibu, Bu Maya ya, narasumber ataupun kita kolaborasi. Oh, Nah, boleh. kaitannya dengan ini mungkin saya mengawali dengan anekdot ya. Kalau tadi research ya, dari research di bahasa Indonesia kan jadi riset ya, Bu ya. Mungkin ri dan set, artinya kita mengeset kembali gitu ya. Apa yang saya lihat sekarang ini di kurikulum Merdeka ya. Orang lagi tidak lagi dengan antusiasme dengan PTK ya, karena kita sudah ada aksi nyata ya. Yang aksi nyata tuh kayaknya seperti itu kayak mengeset-ngeset. Jadi pokoknya ini berbagi praktik baik ya. Ya memang itu apa ya, mungkin tanpa riset yang jelas seolah-olah semuanya itu keren gitu ya, berbagi praktik baik kayak gitu-gitu berhasil-berhasil tanpa ada ya seperti itulah ya. Itu mungkin nanti berbagai permasalahannya. Kemudian sekarang kita selalu dalam sebuah pelatihan termasuk sekarang ya, kita berbicara masalah PISA ya Bu ya. PISA, PISA, PISA itu kan memang kalau kita memang mau meningkat rankingnya ya. Kalau ini pengetahuan saya ya, saya pun jarang baca sih, jarang apalah. Kita ingin PISA kita tuh selalu di bawah gitu ya. Ini selalu di apa menjadi topik lah ya. Sementara kita sekarang ada tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Yang secara sistem kalau saya melihat lingkungan kita ini sekarang tidak mendukung ya untuk kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kita tahu sekarang ini sudah tidak ada lagi ujian yang berstandar ya. Kalau PISA itu kan gitu. Jadi secara sistem gitu ya.
Kalau bicara individu-individu, tentu kan di mana tadi Ibu menyampaikan ada dedicated teacher, ada check in check out teacher itu kan. Nah, itu kita kan dimerdekakan sekarang ya. Nah, artinya kita assessment pun sudah dalam tanda kutip ya, kalau saya kadang sharing dengan sama kawan, kayaknya permasalahan kita tuh di situ ya. Udah, ya udah namanya merdeka seperti apa gitu kan. Nah, tambah juga ya nanti kan kita pengen meningkatkan bisa tadi Ibu di antaranya ya PTK ya atau CAR itu bisa meningkatkan critical thinking. Sementara SDM kita pun ya termasuk saya lah ya, saya tidak berbicara. Ya ketika sudah masuk ke lembaga pendidikan ya, sistem kita tuh tidak beda dengan dosen yang langsung terus kita hanya sekedar tidak dituntutlah untuk mengembangkan diri yang optimal gitu ya, karena ya udah gitu. Jadi betul permasalahan kita di SDM guru kita yang mohon maaf ya, mungkin ya ada yang bagus tapi tidak merata ya. Tapi tidak sistem kita pun tidak mengapa tidak mendukung kita untuk meningkatkan kualitas, ya udahlah aman kayak gitu. Nah seperti itu, jadi contohlah sekarang ini bahasa Inggris ya, ada PKGBI gitu ya. Itu bagus ya programnya, memang kesempatan itu dibuka, memang kalau di tempat saya lah ya di Riau ya gitu kan, ada 3.000 yang dijatahkan yang jadinya sekian karena memang sosialisasi pun dilakukan setelah kegiatan itu. Nah ini adalah saya bukan mencari tentang dari Ini boleh lebih jelas ya. lagi pertanyaannya Nah gimana, ini Kak? menyampaikan ini bahan untuk mungkin jadi masalah yang supaya kita pun apa perhatian dengan hal-hal itu. Jadi seolah sekarang ya itulah yang aksi nyata ke PTK itulah mungkin curhatlah tentang itu. Itu aja itu ya. Terima kasih. Iya, Terbatas ya. pula waktunya, ingin masih banyak sebetulnya. Terima kasih, Bu. Baik, 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 baik. Terima kasih. Boleh saya respon sebentar, Bu Aini? Silakan, silakan, Bu Iya, Maya. iya. Sebetulnya Pak Diki mungkin berbicara tentang ini mungkin kasar ya, carut marut mungkin ya, dampak dari kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya nih, kalau saya akan melakukan riset tentang kurikulum Merdeka adalah saya akan berbicara mengenai kesiapan guru. Kesiapan guru dalam mendesain pembelajaran atau kesiapan guru dalam memahami kurikulum. Dalam arti seperti ini misalnya, di kurikulum 2013 itu kan semuanya sudah preskriptif sekali. Dalam bahasa Inggris itu bahkan disebutkan harus mengajarkan pronoun, harus mengajarkan this and that. Itu sangat preskriptif. 10 tahun lah more or less, kurang lebih 10 tahun atau ya 5 sampai 10 tahun lah. Kita kita diberi kurikulum seperti itu. Kita seperti apa ya? Kita seperti apa ya, supir taksi mungkin ya. Pak, ke sini, ke sini. Karena itu sudah sangat preskriptif. Nah, begitu di kurikulum Merdeka, kita dibebaskan. Kita dikasih mobil, kemana aja lah gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya ya yang namanya asalnya diharuskan menjadi bebas kan semuanya jadi a bit messy gitu, agak sedikit berantakan. Nah, sebetulnya kalau saya akan bikin riset, saya akan mencoba untuk fokus pada yang namanya kurikulum literasi. Jadi kemelekan guru terhadap kurikulum. Lalu kita lihat implementasinya. Gitu. Nah, itu akan menjadi sebuah saran, at least bagi pemerintah, bahwa sebelum launching kurikulum, misalnya, apa dulu yang harus dilakukan? Itu bisa. Atau misalnya saya bisa memfokuskan itu pada TPEK atau PACK sendiri, Pedagogical and Content Knowledge. Jadi sebelum itu diluncurkan, kita lihat nih, apakah guru misalnya secara pedagogi, secara pengajaran, konten knowledge-nya juga jangan-jangan kemesian ini, keberantakan ini adalah bahwa mungkin konten knowledge-nya juga kan kurang kurang bagus juga. Maksudnya gini, kita lihat, guru itu kan S1 sudah bisa menjadi guru. Itu usia 25 tahun lah, kurang lebih. Guru itu pensiun di usia 60 kan? Berarti pada saat kurikulum Merdeka itu diluncurkan, dia bisa berusia 50 tahun. 25 tahun yang lalu itu dia belajar. Apakah itu masih secara pedagogi? Kontennya kan sudah banyak berubah harusnya, karena penelitian udah baru, udah semuanya sudah terbarukan. Tapi pahamnya masih paham lama, misalnya. Itu bisa. Jadi kita melihat
pedagogical and content knowledge-nya guru, fokusnya di situ. Atau bisa juga ngambilnya dari teachers beliefs misalnya. Teachers beliefs itu apa yang guru percayai dengan belajar dan mengajar. Apakah itu ada clash enggak antara kurikulum Merdeka dengan teachers beliefs-nya, kepercayaan mereka tentang belajar. Sehingga kurikulumnya apapun, mereka ngajarnya tetap sama. Saat itu diharuskan, itu terjadi keberantakan seperti ini. Jadi banyak yang bisa dieksplor sebetulnya dari kondisi kurikulum Merdeka itu. Begitu kira-kira. Semoga menjawab. Ya, baik. Itu dia jawaban dari Ibu Maya. Semoga Pak Diki paham ya. Dan saya kira Ibu banyak sekali sebenarnya bahan-bahan penelitian ya Banyak tentang sekali. kurikulum Merdeka ini. Saya Ya. juga banyak, tapi kita sudah terbatasi oleh waktu. Ada Ibu Gloria, Pak Syam bertanya, dan masih ada juga di chat, tapi waktu sudah sangat mepet. Ini kita harus segera menyudahi kegiatan kita. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Bu Maya atas ilmunya hari ini. Saya sangat tercerahkan dan saya kira teman-teman pastinya juga. Baik, saya pikir cukup kita kegiatan kita malam ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung kirim ke admin ya, Kelas Kreatif Indonesia. Baik, sebelum kita akhiri, Bu Gloria minta maaf, mungkin di chat aja Pak Dadang untuk pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah akan terjawab, akan disambungkan ke Ibu Maya. Pasti Baik, berkenan ya Bu baik. ya. Baik, Oke. mungkin teman-teman juga ingin berkolaborasi untuk melakukan penelitian. I really welcome. Ah. Oke. Okay. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Saatnya kita foto bersama. Mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ya, Pak Dadang yang bantu foto shootnya ya. Mikrofonnya, Pak. Ah, sudah ada ya, Bu Aina. Ya, oke. Oke, Ibu Bapak boleh dinyalakan kameranya jika memungkinkan menggunakan virtual background silahkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Bu Isma mengatakan Pak Dadan, bukan Pak Dadang ya. Udah biasa. Nama saya N, tidak pakai G ya. Oke, Ibu dan Bapak boleh dinyalakan kameranya. Sebelum kita mengambil foto, seperti yang disampaikan oleh Bu Ainal, itu kan ada tiga admin ya di WhatsApp grup kita. Jadi boleh nanti dikirimkan yang namanya ada Kelas Kreatif Indonesia. Nanti saya teruskan ke Bu Maya. Karena kan Bu Maya tidak di semua grup ada, tapi ada di beberapa grup. Sehingga nanti jangan lupa tuliskan namanya. Nanti saya kirimkan jawaban dari pertanyaan Ibu Bapak dengan Ibu Maya. Dan terkait kolaborasi, saya kan di level guru ya. Jadi saya juga pernah bekerja sama dengan Bu Maya dan maaf, yang dari Australia itu siapa, Bu Maya? Kate Wilson. Kate Wilson, dengan Kate Iya, Wilson, dan ada dua publikasi ya, Pak. betul, ada dua publikasi, dan itu dipublikasi secara internasional, gitu ya. Jadi, book chapter, dan harapannya teman-teman nanti juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Bu Maya untuk melakukan riset bersama, ya. Mudah-mudahan Bu Maya, ya. Siap. Oke, ya, teman-teman boleh berikan senyum terbaiknya. Saya hanya capture halaman pertama saja ya yang ada gambarnya. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah sudah Bu Ainal mangga dilanjut. Sebentar. Mohon diulangi Bapak Ibu punten. Maaf, maaf. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah aman. Silakan Bu Ainal. Oke, terima kasih Pak Dadan. Sekian webinar kita malam ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah Assalamualaikum. mampir di Terima lokasi kasih Bu ini, Maya, terima kasih Maya. Bu Terima kasih Ainal. Bu Maya, Pak Maya. Dadan, Bapak Bu Ibu, Aina terima semuanya. kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih.